الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم setelah kita mempelajari hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Dan apa buah yang bisa kita petik ya dari mempelajari hadis sahih? Kita masuk kepada pembahasan yaitu tentang hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Para ulama berbeda pendapat di dalam memberikan definisi untuk hadis hasan ini. Namun yang paling bagus ya dari definisi al-hadithul hasan itu yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi mana perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan? Hadis hasan yang dimaksud yaitu hadis hasan li dzatihi itu adalah dalam masalah kedzabitan saja. Ya. Artinya syarat-syarat hadis sahih dengan hadis hasan semua sama kecuali satu yaitu masalah kedzabitan. Ya, sedikit kita mengingat syarat hadis sahih dulu, bahwa hadis sahih adalah apa itu? Yaitu hadis yang diriwayatkan secara bersambung, ya, oleh para perawi yang adil, yang sempurna kedzabitannya, tidak ada cacatnya dan tidak syadz. 5 syarat. Ya, untuk hadis sahih. Nah, hadis hasan berarti ya hadis yang diriwayatkan secara bersambung oleh perawi yang adil yang kedzabitannya kurang. Nah, kalau hadis sahih ya kedzabitannya sempurna. Penguasaan dia terhadap hadis, demikian pula dzabit bukunya itu secara sempurna. Adapun hadis yang hasan ya akhi, maka kedzabitannya ini agak kurang dibandingkan dengan perawi yang sahih. Demikian pula tidak ada cacat dan tidak syadz. Dan ini adalah merupakan definisi yang paling bagus ya untuk hasan li dzati. Walaupun demikian masih ada definisi-definisi lain yang disebutkan oleh para ulama. Iya. Yeah. Dan sebagaimana hadis sahih itu ada dua, ada hadis sahih li dzatihi, ada hadis hasan li ghairi. Apa itu hadis sahih li dzatihi? Yaitu hadis yang memenuhi 5 syarat yang telah saya sebutkan tadi. Apa itu hadis sahih li ghairi? Itu hadis hasan yang mempunyai jalan lain ya, yang sama-sama hasan sehingga lebih menaikkan dia menjadi derajat sahih sehingga dikatakan sahih li ghairihi, sahih dengan yang lainnya. Nah, hasan pun demikian ya, ada hadis hasan li dzatihi. Definisinya sudah kita sebutkan tadi bahwa definisi yang paling benar dan paling lurus adalah definisi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ada lagi hasan li ghairi. Ya. Apa itu hadis hasan li ghairi? Yaitu hadis yang asalnya hadisnya dhaif, namun dhaifnya tidak berat, tapi dhaifnya ringan. Ternyata dikuatkan oleh jalan lain yang sama-sama dhaif juga dan sama-sama tidak dhaif yang berat. Sehingga pada waktu itu ia naik kepada derajat hasan li ghairi. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibn Salah Al-Hafidh ya, berkata di dalam kitab beliau ya, Ma'rifatu Ulumil Hadis, dan disebutkan oleh Al-Imam As-Sakhawi dalam kitab Fathul Mughith. Al-Hasanu li dzatihi an tashtahira ruwatuhu bis-sidqi.
ولم يصلوا في الحفظ رتبة رجال الصحيح. Ya Hasan Lidzatihi, yaitu yang perawi-perawinya masyhur dengan kejujuran, namun di dalam masalah keitqanan, dalam hafalan, kedzabitan, ia tidak sampai kepada derajat rijal-rijal perawi-perawi hadis sahih. Artinya, ya, tetap nama kejujuran itu ada pada mereka. Akan tetapi, di dalam masalah penguasaan kedzabitannya itu kurang dibandingkan dengan perawi-perawi yang thiqah, yang hadisnya sahih. Ini kata beliau, Hasan Lidzati. Walhasanu lighairihi an yakuna fil isnadi masturun lam tatahaqqaq ahliyatuh ghayru mughaffalin wala kathilul khata'i fi riwayatihi wala muttahamun bita'ammudil kadhibi fiha wala yunsabu ila mufassiqin akhar wa'tudhida bimutabi'in aw shahidin fa'asluhu dha'if wa innama tara'a 'alayhi al-husnu bil 'adid alladhi 'adadahu fahtumila li wujud al-'adid walaulahu lastamarrat sifatul dha'fi 'alfihi wa lastamarra 'ala hadam al-'adam al-ihtijaj bihi. Kata beliau, adapun Hasan li ghairihi, nah kalau tadi Hasan li dzatihi, nah sekarang Hasan li ghairihi, dia menjadi Hasan karena yang lainnya. Apa itu? Yaitu suatu hadis yang ada pada sanad. Sanad itu rantai perawi. Masturun. Ada perawi yang mastur. Mastur itu ya masih tertutup keadaannya. Ya, dan lebih apa namanya terkenal dengan majhul hal. Ya, majhul hal itu seringkali disebut dengan mastur. Lam tatahaqqaq ahliyatuh. Belum terlihat secara jelas keahlian dia. Wairu mughaffal, ya tidak lalai, tidak pula banyak salahnya dalam periwayatan. Tidak pula tertuduh, ya berdusta. Tidak pula dinisbatkan kepada kefasikan dan dikuatkan oleh mutaba'ah atau syahid, ya jalan lain. Sehingga kata beliau, sebetulnya hadis Hasan li ghairihi itu pada asalnya adalah hadis yang dhaif. Ya, dhaifnya ringan. Namun, ketika ada jalan lain yang sama-sama dhaifnya ringan juga, ya, sehingga pada waktu itu apa ya, akhi? Sehingga, ya, saling menguatkan satu sama lainnya. Sehingga naiklah kepada yang tadinya hanya menghasilkan dugaan atau keraguan, ya, ternyata dengan adanya jalan lain yang sama-sama dhaifnya ringan, menjadi berat dia dan naik kepada dhannun ghalib, yaitu dugaan yang kuat. Iya. Sehingga pada waktu itu apa? Dia disebut dengan Hasan li ghairihi. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini ya, hadis Hasan atau disebut dengan Hasan. Di mana Hasan itu ada dua macam. Ada hadis Hasan li dzatihi dan ada hadis Hasan li ghairihi. Ya. Akhal Islam, perlu kita ketahui bahwa hadis-hadis yang dipakai atau yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa hadis dhaif itu lebih baik daripada qiyas, itu maksudnya adalah hadis yang seperti ini, yang disebut oleh para ulama dengan istilah dhaifun jumin jabir. Ya, dhaif yang bisa naik kepada apa? Ya, kepada derajat Hasan li ghairi. Ya. Yaitu hadis yang tadinya dhaif, kemudian dengan adanya jalan lain, dia bisa menjadi naik. Kalau ditemukan jalan yang lainnya, bisa lagi lebih kuat lagi. Kata beliau, I'lam anna al-hasan idha ruya min wajin akhar tarqa min al-hasan ila sahih. Liquwatihi minal jihataini fayatadidu ahaduhuma bil akhar. Ketahuilah bahwa hadis Hasan kalau diriwayatkan dari jalan lain akan naik kepada ya derajat sahih karena menjadi kuat dari dua arah, ya, sehingga pada waktu itu ya saling menguatkan. Kenapa? Wadhalika li anna rawi fil Hasan
متأخرٌ عن درجة الحافظ الضابط عقونه مشهوراً بالصدق والستر. Ya, karena perawi yang hasan itu ya berkurang sedikit dari derajat seorang perawi yang sahih, yang hafidh, yang dhabit. Walaupun tetap dia itu seorang perawi yang terkenal dengan kejujurannya. Fa idza ruwiya hadithuhu min ghairi wajhin walau wajhan wahidan qawiya bil mutaba'ah wa zala ma kana yukhsha 'alaihi min jihati su'i hifdhi rawih. Ya, kalau ternyata hadisnya itu diriwayatkan dari jalan lain, walaupun satu jalan lain, maka itu menjadi kuat dengan adanya apa mutaba'ah. Sehingga pada waktu itu, hilanglah yang kita khawatirkan dari buruknya hafalan dia. Ya. Nah, hadis hasan ini, kalau ada jalan lain, naik kepada derajat hasan sahih li ghairihi. Nah, demikian pula hadis yang dhaif. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Siapa orang yang pertama kali memasyhurkan istilah hadis hasan? Perlu kita ketahui, akhi, bahwa ya sebelum datangnya Imam Tirmidzi, para ulama hanya mengenal hadis itu ya sahih atau dhaif. Di mana dahulu ya hadis yang hasan di ghairi itu dimasukkan oleh para ulama di dalam kategori hadis yang dhaif. Sehingga datanglah al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliaulah yang pertama kali memperkenalkan hadis hasan. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Taqrib dan disyarah oleh al-Imam As-Suyuti dalam Tadribnya, كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن وهو الذي شهره وأكثر من ذكره وإن وجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله وأكثر من ذكره. كتاب إمام الترمذي ini kata beliau adalah asal atau pokok ya pengetahuan tentang hadis hasan, karena beliaulah yang pertama kali memasyhurkannya, beliaulah yang sering kali menyebutkannya. Walaupun ya istilah atau perkataan hasan itu sudah diucapkan oleh sebagian guru-guru al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ya itu juga yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, di mana beliau berkata dalam sebagian fatwanya, Awwalu man 'urifa annahu qasama al-haditsa ila sahihin wa hasanin wa dha'if Abu Isa At-Tirmidzi wa lam tu'raf hadhihi al-qismatu 'an ahadin qablah wa qad bayyana Abu Isa muradahu bidzalik. Orang yang pertama kali dikenal membagi hadis itu menjadi tiga, sahih, hasan dan dha'if, adalah Abu Isa At-Tirmidzi, ya penulis kitab Sunan At-Tirmidzi, di mana pembagian ini tidak pernah dikenal dari seorang pun sebelum al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ya. Waqad bayyana Abu Isa muradahu bidzalik. Fa dzakara anna al-Hasan ma ta'addadat turuquhu wa lam yakun fihi muttahamun bil kadhib wa lam yakun syadzan. Dan al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah telah menjelaskan apa yang dimaksud hasan menurut beliau. Apa itu? Itu yang jalannya banyak dan perawinya tidak ada yang tertuduh berdusta dan hadisnya juga tidak syadz. Nah, seperti ini kata Imam Tirmidzi disebut dengan hadis hasan. Dan definisi Imam Tirmidzi ini akhi cocok ya untuk hasan li ghairihi, bukan hasan li dzatihi. Ya. Wa huwa duna sahih alladhi 'urifa 'adalatu naqilihi wa dhabtihim. Dan hadis hasan itu kata beliau di bawah derajatnya itu di bawah hadis sahih yang telah dikenal ya keadilan perawi-perawinya dan kebobitannya. Ya. Waqala, beliau juga berkata, "Adh-dha'ifu alladhi 'urifa anna naqilahu muttahamun bil kadhib radi'ul hifdhi fa innahu rawa idza rawahu al-majhulu
خيف أن يكون كاذبا أو سيء الحفظ، فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه، واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعا وقد يكون بعيدا. ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكنا نزل من درجة الصحيح. كتب ليو راوي ضعيف الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب أو حديث yang صحيح أو yang ضعيف yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta, buruk hafalan. Kalau diriwayatkan oleh perawi yang majhul, dikhawatirkan itu dia itu tukang dusta atau buruk hafalannya. Artinya, kata beliau, perawi yang hafalannya buruk, atau perawi yang majhul, majhul itu tidak dikenal, tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang, dan ini disebut dengan majhul ain. Sedangkan majhul hal artinya tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali dua orang dan tidak ada yang mensiqahkannya. Nah, kalau ya akhal Islam azan ya Allah, ada perawi yang sifatnya seperti ini, majhul, tidak dikenal siapa dia, maka dikhawatirkan dia tukang dusta, dikhawatirkan dia buruk hafalannya. Tapi kemudian ternyata ada perawi lain yang meneriwayatkan hadis yang serupa, dan dia, perawi yang lain itu tidak mengambil dari perawi pertama, tapi mengambil dari guru yang lain. Sehingga pada waktu itu dapat kita ketahui, tidak mungkin kayaknya, tampak orang tersebut tidak sengaja untuk berbuat kedustaan, atau membuat sebuah kesepakatan berdua, untuk membuat hadis palsu. Sehingga pada waktu itu apa ya akhi? Sehingga seperti inilah kemudian naik derajatnya menjadi hasan liwairi. Kalau misalnya si A punya hafalan yang lemah, hafalannya buruk, mengabarkan tentang suatu kabar. Kemudian tiba-tiba kita bertemu dengan perawi lain si B. Si A dan si B itu mungkin gak pernah ketemu ya. Gak kenal siapa dan tidak pernah saling kenal. Meriwayatkan dari guru lain, dari jalan lain. Ternyata apa yang terjadi, akhi, kok pengabarannya sama? Padahal si perawi A itu hafalannya lemah. Sehingga, akhwal Islam, azani Allah, ketika kita mengetahui ada orang lain kok sama-sama memberikan kabar yang serupa, padahal orang tersebut tidak pernah ketemu sama si A, tidak pernah pula kenal padanya. Maka pada waktu itu ikhwatul Islam, hafalannya yang lemah tersebut bisa jadi dalam masalah ini dia benar. Sehingga apa? Menjadi kuatlah dugaan kita kepada dia. Wah, ini tampaknya benar. Ya, karena enggak mungkin dua orang yang tidak pernah ketemu, enggak pernah ada kesepakatan atau rapat untuk bikin suatu kabar, ternyata mengabarkan dengan pengabaran yang sama. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kata al-Imam Taqiyuddin qaddasallahu sirrah. Wa amma man qabla at-Tirmidzi min al-ulama. Adapun sebelum al-Imam at-Tirmidzi dari para ulama. Fama 'urifa 'anhum hadha at-taqsim ats-tsulatsi. Tidak pernah dikenal pada mereka pembagian hadis menjadi tiga ini, hadis sahih, hasan dan dhaif. Lakin kanu yuqassimunahu ila sahihin wa dha'if. Akan tetapi dahulu mereka membagi hadis itu hanya dua saja, yaitu hadis hasan dan hadis dha'if. Hadis sahih dan hadis dha'if. Wa dha'ifu kana 'indahum naw'an. Dan dha'if menurut para ulama sebelum Imam Tirmidzi yaitu ada dua macam. Yang pertama dha'ifun dha'fan la yamtani'ul amalu bih. Dhaif yang tidak menghalangi untuk diamalkan, yang kemudian dijadikan istilah oleh Tirmidzi sebagai hadis yang hasan.
Wahuwa yushbihul hasan fi istilah at-Tirmidzi, dan inilah yang dimaksud dengan hasan dalam istilah at-Tirmidzi, di mana ulama dahulu sebelum Tirmidzi menamakan hadis hasan itu sebagai hadis dhaif. Makanya ya, ketika ada orang yang mengatakan bahwa para ulama atau jumhur ulama terdahulu dari imam yang empat ya membolehkan mengamalkan hadis dhaif, ya mereka tidak faham. Karena apa? Sebelum ya al-imam apa namanya? Al-imam At-Tirmidzi itu setelah imam yang empat. Ya, tampak dengan jelas kepada kita ya akhi bahwa maksud daripada hadis dhaif yang menurut imam yang empat itu boleh diamalkan, apa itu? Yaitu hadis hasan. Ya. Hadis yang hasan li ghairi, karena memang pada asalnya dia itu hadisnya lemah, tapi kemudian diriwayatkan dari jalan yang lain. Dan juga sebagaimana ini diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, jadi ini perbedaannya antara hadis yang sahih dengan hadis yang hasan. Ya, di mana hadis yang sahih sempurna kedzabitannya, hadis yang hasan kurang kedzabitannya. Demikian pula hadis sahih, ada hadis sahih lidzatihi, ada juga hadis li ghairihi, itu hadis hasan kemudian dikuatkan oleh jalan lain, ya, yang sama-sama hasan sehingga naik derajatnya kepada sahih li ghairihi. Demikian pula hadis hasan ada dua macam ya akhi, ada hasan li lidzatihi. Siapa itu? Itu perawi yang ada di dalamnya perawi yang kurang kedzabitannya. Seringkali para ulama memberikan istilah untuk perawi seperti ini dengan lafaz saduq atau la ba'sa bih atau laisa bih ba's. Itu biasanya ya kata-kata seperti ini ya ditujukan untuk para perawi yang hasan hadisnya. Allahu a'lam. Ikhwatul Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui ya akhi bahwa hadis hasan dan hadis dhaif, hadis sahih itu ternyata berbeda ya. Nah, sekarang jadi permasalahan. Kenapa Imam Tirmidzi seringkali menjamak ya hadis ini hasan sahih? Padahal hadis hasan ya akhi di bawah derajat hadis sahih. Hadis sahih bukan hadis hasan. Tapi kenapa Imam Tirmidzi menjamak, mengumpulkan dua istilah ini terkadang dalam satu perkataan? Beliau berkata, hadal hadithu hasanun sahih, hadis ini hasan sahih. Dijawab oleh al-imam al-hafidh ibn Hajar dalam kitab Nuzhatun Nazar. Apa kata beliau? Ya. Bila hadis tersebut ada dua sanad, dua jalan, maka maksudnya hasan terlihat dari satu jalan, sahih dilihat dari jalan lain. Bila ternyata hadis itu hanya punya satu sanad saja, satu jalan, barangkali maksudnya ya hasan menurut suatu kaum dan sahih menurut suatu kaum lain. Artinya terjadi perselisihan mengenai derajat atau status hadis ini. Menurut suatu kaum sahih, menurut kaum lagi hasan. Sehingga Imam Tirmidzi apa ya akhi, yang mengumpulkan dan menjamaknya. Sehingga beliau berkata, hadis ini hasanun sahih. Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Memang para ulama ya, ketika menyebutkan tentang hadis hasan sahih yang disebutkan oleh sebagai imam apa namanya, sehingga para ulama berbeda pendapat apa makna daripada al-imam at-Tirmidzi rahimahullah ini. Ya, para ulama memang betul berbeda pendapat di dalam apa namanya menafsirkannya. Akan tetapi yang rajih wallahu alam adalah yang paling baik adalah yang dikatakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau yaitu Nuzhatun Nazar. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Imam Tirmidzi juga sering kali ya menyebut suatu hadis hasan itu dengan istilah hasanun gharib. Apa maksudnya? Nah, di sini juga para ulama ya akhi ya
membahas apa yang dimaksud oleh Imam Tirmidzi hasanun gharib. Hasan gharib. Kata beliau, qad ankara ba'dhu an-nas al-Imam Tirmidzi hadithahu lil-Hasan bima hudda bihi min kauni yurwa min ghairi wajhin. لقوله في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والغريب الذي انفرد به الواحد. Sebagian orang mengingkari Imam At-Tirmidzi rahimahullah ketika memberikan definisi terhadap hadis Hasan, yaitu harus diriwayatkan dari lebih dari satu jalan. Sementara dalam satu sebagian hukumnya terhadap hadis, beliau berkata Hasan Gharib, padahal Gharib itu adalah hanya punya satu jalan saja. Sementara menurut Imam Tirmidzi, bahwasannya Hasan itu harus diriwayatkan dari dua jalan atau lebih. Tapi Imam Tirmidzi yang mengatakan Hasanun Gharib, ya. Namun dijawab oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Nukhbatul Fikar. Ya. Kata beliau bi anna Tirmidzi lam yu'arif al-Hasan mutlaqa wa innama arrafahu bi naw'in khasin minhu waqa'a fi kitabihi wa huwa ma yaqulu fihi hasanun min ghairi sifatin ukhra. Ya. At-Tirmidzi tidak mendefinisikan hadis Hasan secara mutlak. Akan tetapi beliau mendefinisikannya dengan suatu macam yang khusus yang ada dalam kitabnya. Wa huwa ma yaqulu fihi hasanun min ghairi sifatin ukhra. Dan beliau tidak berkata padanya hasan dari selain sifat yang lain. Wadhalika annahu yaqulu fi ba'dil ahadis, karena beliau berkata mengenai sebagian hadis, hadisnya hasan atau sahih atau gharib, atau hasan sahih atau hasan gharib atau sahih gharib, ya, bahkan sebagian lagi dikatakan hasan sahih gharib, ya. Wa ta'rifu innama waqa'a 'ala al-awwali faqat wa ibaratuhu turshidu ila dhalik. Dan definisinya sebetulnya hanya untuk yang pertama saja. Nah, di mana ungkapannya menunjukkan kepada hal itu. Haitsu qala fi akhir kitabih, di mana beliau berkata di akhir bukunya, wa ma qulna fi kitabina haditsun hasan fa inna ma aradna bi hasana indana isnaduhu hasana indana. Dan apa-apa yang kami katakan dalam kitab kami sebagai hadis hasan, maka maksudnya adalah hasan sanadnya menurut kami. Idh kullu hadithin yurwa wa la yakunu rawihi muttahaman bikadzibin wa yurwa min ghairi wajhin nahwi dzalik. Di mana kata beliau setiap hadis yang diriwayatkan, di mana perawinya tidak tertuduh berdusta dan diriwayatkan dari jalan lain, tidak juga syadz, maka menurut kami itu adalah hadis yang hasan. Ya. Maka diketahui dengan ini bahwa yang beliau definisikan, ya, di mana beliau berkata hasan saja. Adapun kalau beliau katakan hasan sahih atau hasan gharib atau hasan sahih gharib, maka beliau tidak mendefinisikannya. Ya, beliau tidak mendefinisikan apa itu sahih atau apa itu gharib. Ya. Kenapa beliau tidak mendefinisikan? Kata beliau istighna'an li syuhrati 'inda ahli al-fan, karena sudah cukup pada waktu itu, ya, di mana para ulama hadis ya sudah membagi-baginya. Ikhwatul Islam. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah Taqiyuddin Ibn Taimiyah Al-Harrani juga menjawab ya tentang masalah ini. Beliau berkata, "Alladzina ta'anu 'ala at-Tirmidzi lam yafhamu muradahu fi katsirin mimma qala." Orang yang mencela Imam Tirmidzi itu tidak paham katanya apa maksudnya Imam Tirmidzi. "Fa inna ahli al-haditsi qad yaquluna hadza al-haditsu gharib," kan ahli hadis terkadang berkata hadis ini gharib, artinya dari jalan ini. Terkadang mereka juga ya dengan gamblang mengatakan gharib dari sisi sini. Ya, sehingga pada waktu itu hadis itu menurut mereka sahih dan dikenal dari jalan satu jalan saja.
Fa'idha ruwiya min tariqin akhar, kalau ternyata didapati jalan lainnya, karena ghariban min dhalikal wajhi, maka ya jalan lain itu dianggap gharib dari sisi situ, walaupun matannya sahih. Ya. Makanya Imam Tirmidzi ketika mengatakan hasan gharib, maksudnya adalah gharib dari sisi sini, dari jalan ini. Akan tetapi matannya mempunyai syawahid, sehingga pada waktu itu menjadi hadis yang hasan. Iya. Jadi ini maksud daripada Imam Tirmidzi, ya, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa ya hasan gharib istilah Tirmidzi itu sebetulnya tidak bertentangan. Ya. Karena gharib yang dimaksud oleh Imam At-Tirmidzi itu disebut oleh para ulama dengan istilah gharibun nisbi, ya, gharib yang bersifat relatif. Ya. Allahu a'lam. Ikhwatul Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum. Apakah setiap hadis yang hasan atau sahih yang disahihkan oleh Tirmidzi bisa kita terima? Atau yang dianggap hasan oleh Tirmidzi bisa kita terima? Berkata Syekhul Islam, "Ba'dhu ma yusahihu Tirmidzi yunazi'uhu ghairuhu fihi, kama qad yunazi'una fi ba'dhi ma yudha'ifu wa yuhassinu." Ya, sebagian orang yang mensahihkan Tirmidzi ternyata ditentang oleh ulama lain. Sebagaimana para ulama lain itu ternyata yang menentang orang yang mendhaifkan atau menghasankan yang ada dalam Sunan Tirmidzi. Ya. Bahkan terkadang pada suatu hadis ada perawi yang mendhaifkan, ternyata Imam Bukhari mensahihkan. Sebagaimana ya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ibghini ahjaran astanfid bihinna." Ya. Carilah batu untukku agar aku bisa cebok dengannya. Kata Ibnu Mas'ud, maka aku pun datang dan membawa dua batu dan satu rawthah, kotoran hewan yang telah kering. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya mengambil dua batu itu dan melempar ya rawthah. Lalu Rasulullah bersabda, hadis ini ia adalah rijsun, ya, itu adalah najis. Kata beliau, hadis ini diperselisihkan terhadap Abu Ishaq As-Sabi'i. Sehingga Imam Tirmidzi menganggap perselisihan ini sebagai cacat. Ya. Di mana ia merojihkan periwayatan yang benar adalah periwayatan Abu Ishaq dari Abu Ubaidah dari ayahnya. Sedangkan Abu Abidah tidak mendengar dari siapa? Dari ayahnya. Adapun Imam Bukhari ternyata mensahihkan hadis itu dari jalan lain. Ya, kenapa? Seakan-akan Abu Ishaq, ya, hadisnya itu berasal dari beberapa jamaah. Terkadang ini meriwayatkan begini, terkadang yang itu meriwayatkan begitu. Itu sebagaimana ya Imam Az-Zuhri meriwayatkan hadis terkadang dari Sa'id bin Musayyib, terkadang meriwayatkan hadis dari Abu Salamah, terkadang dari mereka berdua. Ya. Orang yang tidak tahu, lalu kemudian muhadis ini menceritakan dari yang ini juga, ya barangkali orang akan mengira ini syekh salah. Kok kemarin ngomongnya dari si fulan, sekarang dari si alan. Gimana sih? Padahal bisa jadi guru itu bertemu dengan dua-duanya, si fulan dan si alan. Nah ini ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Allahu a'lam, sekiranya cukup dulu ya. Dan insyaallah kita akan membahas kembali hadis hasan ini pada pertemuan yang akan datang. Nah. Demikian penjelasan Ustaz Badrul Salam Syekh Hafizahullah Ta'ala yang diambil dari kitab Qawaidut Tahdits min Fununi Mustalahul Hadis. Ikhwatul Iman rahimakumullah, telah datang pertanyaan via pesan singkat Ustaz. Dari Damar di Jatinegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Sebelum datangnya Imam Bukhari, Ustaz,
hadis sahih Bukhari disebut hadis apa ya Ustaz? Mungkin maksudnya ada enggak gitu hadis hadis sahih begitu dan penentuan hadis sahih dan dhaif gitu, silakan Ustaz. Akhal Islam, hadis diriwayatkan oleh para ulama dari mulut ke mulut. Ya, dari sahabat diambil oleh para tabi'in, tabi'in diambil oleh tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in diambil lagi oleh tabi'ul atba, demikian seterusnya sampai akhirnya hadis itu sampailah kepada ke zaman Imam Bukhari, dan Imam Bukhari termasuk ulama hadis. Lalu kemudian beliau menulis ya hadis-hadis yang beliau riwayatkan dari guru-gurunya. Nah, sebelum Imam Tirmidzi, Imam Bukhari ada, lalu bagaimana hadis itu diriwayatkan oleh siapa? Dahulu, ya kalau yang bertanya tadi, ya sedikit menilik ya kitab-kitab para ulama terdahulu, seringkali mereka menyebut dengan perawi-perawi yang mereka ambil. Seperti hadis ini, rawahu Yahya bin Sa'id al-Qattan, rawahu Abdurrahman bin Mahdi, rawahu Syu'bah, diriwayatkan oleh Syu'bah. Dari jalan wafu'an fulan, an fulan, an fulan, diriwayatkan oleh Ma'az-Zuhri. Demikian seterusnya. Ya, demikian pula di zaman Az-Zuhri, ya, beliau menisbatkan dari gurunya yang ia mengambil apa hadisnya. Walu majarra. Ya, Allahu a'lam. Naam. Ya, baik ikhwatul iman rahimakumullah, sebelum kita melangkah kepada pertanyaan via telepon, kita akan masih bacakan satu pertanyaan di SMS yang sudah banyak hadir di meja siar. Ya, dari Jaya, bagaimana hukum menggunakan pendapat yang rajih? Sebab dalam satu soal kadang ada pendapat-pendapat yang ada dalilnya, katanya. Silakan, San. Tentunya, akhi, untuk menilai perselisihan, ya, dan menilai setiap masing-masing dari pendapat itu dalil-dalilnya, butuh kepada kemampuan dalam menilai dalil. Apakah dalil yang sisi ini ya sahih, kuat, atau yang lainnya tidak kuat, lemah? Ini butuh kepada kepiawaian, kemampuan terhadap ilmu alat. Ya. Sebab kalau kita tidak memiliki ilmu yang cukup dalam masalah ini, barangkali kita akan kebingungan. Ya. Sehingga kalau kebingungan yang muncul dan kebingungan itu tidak segera ditanyakan kepada para ulama, seringkali terkadang ya memunculkan ide-ide yang konyol juga. Sehingga sebagian berkata, ah, gak usah merasa benar sendiri. Atau yang sebagian lagi berkata, aduh puyeng, udahlah saya gak usah belajar ilmu agama. Atau yang lainnya. Ya, perkataan-perkataan seperti ini akibat daripada apa? Ya, ketidakmampuan dia untuk menilai dari pendapat-pendapat yang ada mana yang paling kuat. Sebab kalau dia mampu, saya yakin dia tidak akan bingung dan tidak akan berkata seperti itu. Kalau antum misalnya, masya Allah, jago matematika, ya ketika anak SD berbeda pendapat mengenai suatu rumus dan antum tahu, ya faham betul ya tentang rumus itu dan sudah antum kuasai, antum akan dengan mudah mengatakan kamu salah, ini benar. Ya, kenapa? Karena kita punya kemampuan, kita punya ilmunya. Nah, pada waktu itu ya akhi, ya ketika kita melihat persilangan pendapat seperti itu dan melihat dalil-dalilnya, adalah harus kita juga mempunyai kemampuan untuk menilai daripada dalil-dalil tersebut. Allah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, sudah masuk di telepon yang sejak tadi menunggu dari Ummu Hanif di Jakarta. Silakan Ummu Hanif. Apa benar kalau kita sholat menghadap kiblat dengan lurus, tidak miring ke kanan sedikit gitu, pokoknya lurus ke tembok gitu, itu mengikuti kiblatnya Vatikan Roma, apakah benar? Oh iya, baik, terima kasih. Silakan Ustaz. Pertama, bahwa ya para ulama semua bersepakat, orang yang sholat di depan Ka'bah persis wajib menghadap persis ke Ka'bah, tidak boleh ke kanan dan ke kiri.
Sedangkan orang yang jauh dari Ka'bah seperti kita yang ada di Indonesia atau di Malaysia ataupun yang lainnya, ya maka kewajibannya adalah menghadap arahnya. Yang enggak harus tepat, pokoknya arah kiblat ke mana? Kalau arah kiblatnya ke barat, ya kita menghadap ke barat. Ya. Sebab kalau kita misalnya harus tepat banget, ini sesuatu yang sifatnya berat sekali ya, akhi. Harus kemana-mana bawa kompas, bawa kemana-mana bawa alat. Jelas ini seperti ini adalah sesuatu yang sifatnya masyakoh, sesuatu yang sangat berat sekali kalau begitu. Sedangkan kaidah agama berkata al-masyakoh tajlibut taisir, ya sesuatu yang berat itu mendatangkan kemudahan. Ya. Namun kalau misalnya kita bikin sebuah musola atau masjid dan kita mampu misalnya untuk menepatkan arah masjid itu dengan teknologi yang ada, yang canggih, silakan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan teknologi canggih ini dan kita gunakan. Dan itu ternyata di bawah kemampuan kita. Sedangkan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Naam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi dan kita akan kembali bacakan pesan singkat yang ada sambil menunggu telepon yang masuk. Assalamualaikum, ahli hadis yang hafalannya kuat Ustaz, biasanya mengkonsumsi makanan dan minuman apa saja katanya? Ya akhi, pertama, memang Allah Subhanahu wa ta'ala memang betul-betul ingin menjaga agama ini. Maka untuk menjaga agama ini, Allah menjadikan para ulama yang betul-betul kuat hafalannya, sempurna penguasaannya. Mungkin antum bertanya, apa sih ya yang menyebabkan mereka bisa seperti itu? Yang pertama tentu ini adalah karunia Allah. Sengaja Allah menjadikan seperti itu dalam rangka menjaga agama ini. Yang kedua, sedikitnya maksiat di zaman itu. Di mana ya, di zaman para ulama terdahulu jarang, bahkan hampir tidak ada wanita yang berpakaian tapi telanjang seperti di zaman sekarang. Ya, fitnah wanita yang berpakaian tapi telanjang, demikian pula televisi dan yang lainnya yang menyebabkan apa namanya, ya, maksiat itu akhirnya merontokkan hafalan, itu di sana di zaman dahulu itu bisa dikatakan sangat minim sekali. Kalau ya tidak berlebihan, tidak ada. Ya. Yang ketiga, akhi, faktor makanan juga terkadang bisa. Di mana di zaman dahulu bisa jadi makanannya ya tidak terkena porosi seperti di zaman sekarang. Mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang mencerdaskan, kurma lah, madunya, kismisnya, dan yang lainnya. Sementara di zaman ini ya makanannya dicampur dengan hal-hal apa makanan-makanan yang barangkali menurut sisi kesehatan kurang bagus atau bisa mengurangi hafalan. Ya. Seperti misalnya bisa jadi wallahu alam kayak MSG katanya dan yang lainnya. Ya belum lagi dicampur formalin, belum lagi dan yang lainnya, bisa jadi itu juga pengaruh. Ya. Yang ketiga adalah kemauan. Biasanya kemauan itu bisa menjadikan seseorang itu mau hafal. Ketika seseorang ada kemauan keras untuk mempelajari suatu pelajaran, seperti halnya antum misalnya belajar matematika sampai hafal ribuan ya rumus, dari mana? Karena ada kemauan keras. Seperti antum hafal kosakata bahasa Inggris yang sangat banyak ya, ribuan kosakata, dari mana? Dari kemauan yang sangat banyak. Ketika kemauan kuat itu, apa yang terjadi akhi? Ya, pikiran kita menjadi terpusat. Ketika pikiran itu terpusat pada suatu perkara, pada waktu itu ya sangat mudah untuk menguasai dan menghafalnya. Seperti antum misalnya dipusut di apa, hati antum terpusat dan terpukau terus ya kepada suatu ilmu. Saya yakin antum akan menguasai ilmu tersebut ya sampai dalam-dalamnya. Demikian pula ketika misalnya para ulama hadis terdahulu itu masya Allah kemauan mereka, semangat mereka, ya,
untuk menuntut ilmu hadis luar biasa, sehingga seluruh pikiran mereka, keinginan mereka terpusat pada hadis. Sehingga akhirnya tidak aneh juga kalau seperti ini, akhirnya menyebabkan mereka orang-orang yang ya hafal hadis. Berbeda dengan kita yang terkadang ya pikiran kita bercabang ya, untuk ngafalin, jangankan ngafalin hadis, ngafalin Quran aja susah, minta ampun. Ya ngafalin hadis ya, awalnya sudah hafal alhamdulillah, bagian terakhir dihafalin awalnya lupa. Ya, seringkali begitu. Akhirnya kenapa? Karena memang hati kita tidak terpusat untuk seperti itu. Karena hati kita bercabang, mikirin itu, mikirin ini, mikirin maisha, mikirin, sehingga akhirnya untuk menghafal pun juga sulit. Allahu a'lam. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, sudah menunggu di belakang kita Bapak Yusuf. Halo Pak Yusuf. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yusuf. Ini, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya akan baca buku ini, Ulumul Hadis dari siapa? Dari Dr. Mahmud Tahan ya. Mm-hmm. Ini ada hadis dhaif ya. Di mana memang dalam hukum mengamalkannya, jumhur ulama menyatakan bahwa disukai dalam masalah fadhailul amal, tapi dengan syarat, tiga syarat, asalkan kedhaifannya tidak sangat kuat, dan hadis itu tersebut masuk di bawah amal asal hadis makmul. Nah, ini yang saya tanyakan, hadis makmul ini. Ya, hadis makmul itu maksudnya hadis yang boleh diamalkan, yaitu hadis sahih atau hasan, Pak. Jadi kalau fadilahnya itu ditunjukkan oleh suatu hadis, tapi asal hadis itu atau asal perbuatan itu ditunjukkan oleh hadis lain yang sahih atau hasan, maka boleh diamalkan. Contoh misalnya, ya Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, ya, menyebutkan tentang disunnahkan atau disyariatkannya memakai siwak. Nah, ternyata ada suatu hadis yang dhaif menyebutkan tentang keutamaan siwak. Bolehkah kita mengamalkan hadis itu? Jawab, boleh. Kenapa? Karena anjuran untuk bersiwak memang ditunjukkan oleh dalil lain yang sahih atau hasan. Maka kalau ternyata ditunjukkan oleh dalil lain yang hasan atau sahih, maka fadilah amal atau hadis-hadis tentang fadilah amal pada waktu itu boleh kita amalkan. Itu maksudnya, Pak. Naam. Ya, baik ikhwatul iman rahimakumullah, sudah ada kembali telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Asma di Ciang Sana. Abu Asma di Ciang Sana, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Begini Ustaz, kita sering sekali kalau lihat Jami' Tirmizi, kita sering sekali melihat bahwasanya Imam Tirmizi berkata, Imam Bukhari berkata sedemikian, Imam Bukhari berkata sedemikian, Abu Abdillah berkata seperti ini. Apakah itu menunjukkan takdil Imam Bukhari terhadap hadis itu, atau takdil Imam Bukhari terhadap matan itu? Apakah itu otomatis bisa dipakai sebagai hujah tanpa memperhatikan misalnya tasih atau tadif dari ulama-ulama yang lain gitu? Karena kita tahu kedudukan Imam Bukhari dan bagaimana ketelitian beliau dalam masalah ini. Syukur Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, afwan, waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Pertama, memang Al Imam Tirmidzi adalah murid daripada Al Imam Al Bukhari. Iya, banyak beliau lama berguru dari gurunya, itu Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Partizbah Al Ju'fi Al Bukhari. Iya, Amirul Mukminin fil Hadis, dan disebut dengan Jabal, ya Imam Jabal. Ya, gunungnya hafalan, dan diakui oleh para ulama seluruh dunia akan kepiawaian beliau di dalam masalah ilmu hadis, sampai-sampai Imam Muslim ya memuji Imam Bukhari dengan mengatakan beliau adalah ustadzul ustadzin, beliau adalah ustadznya para ustad. Bahkan Imam Muslim berkata, aku belum pernah melihat orang yang lebih piawai tentang hadis daripada ya Bukhari. Nah, Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam kitab beliau jami'nya, terutama dalam kitab yang terakhirnya, di buku terakhirnya apa, di akhir daripada buku itu yang disebut dengan Ilal Tirmidzi, seringkali beliau bertanya kepada Imam Bukhari tentang derajat suatu hadis atau
dia bertanya tentang status atau derajat seorang perawi. Ya. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Yang harus kita fahami ya akhi, yang pertama bahwa Al-Imam At-Tirmidzi bertanya kepada Al-Imam Al-Bukhari ya dalam masalah-masalah hadis, karena kepiawaian Imam Bukhari telah diakui oleh seluruh dunia. Bukan hanya oleh Imam At-Tirmidzi saja, bahkan seluruh lawan maupun kawan mengakui akan kepiawaian beliau, dan sahihnya menjadi buku yang tersahih setelah Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang kedua, bahwa ya sudah menjadi lumrah atau sebuah kebiasaan dari para ulama terdahulu ya, di dalam menilai suatu hadis ataupun suatu perawi bertanya kepada orang yang lebih alim dari dirinya. Di mana Al-Imam ya Abu Daud punya buku yang berjudul Su'alat Abi Daud, pertanyaan-pertanyaan Abu Daud kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Su'alat Al-Imam As-Sijzi terhadap Al-Imam Ad-Darqutni. Pertanyaan-tanyaan ya As-Sijzi terhadap Ad-Darqutni. Ya. Demikian pula Al-Ilal Ibnu Ma'in yang merupakan riwayat dari Abbas Ad-Duri. Itu juga pertanyaan-pertanyaan Abbas Ad-Duri dari Yahya bin Ma'in. Ya. Demikian pula ya Su'alat Ad-Darimi. Al-Imam Ad-Darimi bertanya ya perihal hadis kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Ya, kalau kita lihat kitab-kitab Ilal dan pertanyaan-pertanyaan para ulama hadis terhadap gurunya, kita dapati mereka bertanya kepada gurunya ya mengenai kedudukan suatu hadis ataupun ya keberadaan seorang perawi. Namun ya mereka bertanya seperti itu bukan berarti kemudian tidak melihat guru lain, tidak. Ya, tetap Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ya tatkala beliau bertanya kepada Imam Bukhari misalnya, dan beliau menyatakan bahwa hadis itu hasan atau sahih. Ya. Dan Imam Tirmidzi sangat percaya sekali kepada apa yang dikatakan oleh Imam oleh gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Namun terkadang di dalam masalah penilaian ya Imam Tirmidzi banyak sekali dalam hadis-hadis dalam kitab sunannya ya sering menyatakan hadis ini hasan atau hadis ini ya sahih, sementara Imam Bukhari tidak memasukkannya atau tidak menganggapnya sebagai hadis yang sahih, tidak pula hasan. Bahkan banyak ulama menilai bahwa Imam Tirmidzi dalam masalah pentausikan yang menfiqahkan perawi itu sangat mudah, termasuk ulama-ulama yang longgar. Wallahu a'lam. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, sangat menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini ya. Dan sudah masuk kembali via layanan telepon Uhti Sutisari di Tangerang. Silakan Uhti. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, ana dapat hadis dari teman tapi tidak tahu riwayatnya. Apakah benar apabila kita beribadah dari sejak setelah ba'da maghrib sampai isya itu sama pahalanya dengan itikaf di masjid dan doa seorang wanita itu sama dengan 70 orang wali. Apa? Uhti, ya? Mohon diulang Uhti, suaranya kurang jelas. Gini Ustaz, apakah benar kita yang beribadah setelah ba'da maghrib itu berdiri beribadah hingga menjelang isya itu sama pahalanya dengan itikaf di masjid itu? Terus yang kedua, apakah benar juga doa seorang wanita itu sama dengan doa dari 70 orang wali itu Ustaz? Bagaimana riwayatnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Beribadah dari maghrib sampai isya, memang ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan ya untuk sholat antara maghrib dan isya. Disebutkan dalam satu riwayat yang disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau biasa sholat antara menganjurkan sholat antara maghrib dan isya itu 6 rakaat. Ya. Adapun menunggu sholat dari sholat ke sholat lain di masjid, maka ini keutamanya besar. Tidak hanya khusus untuk sholat maghrib ke isya, tapi juga dari sholat ke sholat ditunggunya, ya,
sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa intidharus shalah ila shalah ya ribat, ribat, ribat." Menunggu salat ke salat lain itu sama dengan ribat. Ribat itu artinya menunggu ditapar batas dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya menunggu sholat ke sholat di masjid. Ya, misalnya kita pergi sholat asar, kemudian kita berzikir kepada Allah terus sampai sholat maghrib, itu disebut dengan ribat. Ya, pahalanya besar sekali, bukan hanya sama dengan itikaf, karena itu termasuk itikaf sebetulnya, karena itikaf itu pada asalnya berdiam diri, ya, walaupun 1 jam atau 2 jam, tapi dia mempunyai kelebihan lagi. Apa itu? Dianggap sebagai sama pahalanya dengan ribat, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun doanya wanita sama dengan 70 wali, ini tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah, tidak pula sahabat, tidak pula tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Iya. Maka dari itu, kalau walinya 70 wali-wali setan, ya enggak mungkin juga kayaknya. Kalau dikatakan 70 wali-wali Allah, ya, sementara wanita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang akal dan agamanya. Ya, dari sisi manapun hadis ini sangat aneh. Barangkali, ya, hadis-hadis ini adalah dibuat oleh orang-orang yang iseng, yang enggak punya kerjaan bikin-bikin hadis. Nah. Ya, baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Sudah banyak SMS yang masuk di meja siar. Kita akan beralih dulu kepada SMS yang masuk pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Saya baru mengenal manhaj salaf. Saya banyak enggak faham istilah-istilah hadis. Apakah wajib saya menuntut ilmu hadis, Ustaz? Syukron. Silakan, Ustaz. Menuntut ilmu hadis tidak wajib. Iya, tapi hukumnya fardu kifayah. Yang apabila sebagian ya telah menuntutnya, maka yang lainnya jadi gugur kewajiban. Iya. Maka dari itu, menuntut ilmu hadis itu bukan sebuah perkara yang fardu ain. Setiap umat Islam wajib mempelajarinya, tidak. Namun para ulama yang kuat diberikan oleh Allah, ya, pengetahuan yang dalam, akal yang kuat, ya, maka pada waktu itu hendaklah mereka yang betul-betul mempelajarinya dan memperkenalkan kepada manusia tentang hadis ini sahih atau dhaif. Ya. Adapun kalau antum tidak kenal, tidak faham apa itu istilah-istilah ilmu hadis, saya enggak faham apa itu hadis sahih, apa hadis dhaif. Makanya alhamdulillah, ya, kita adakan pelajaran ini. Di dalam rangka tiada lain adalah untuk memperkenalkan diantaranya tentang istilah-istilah ilmu hadis. Oh, ini hadis sahih. Oh, ini hadis hasan. Apa itu sahih? Apa itu hasan? Ya, kita sudah jelaskan tadi. Allahu a'lam. Nah. Ya. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, bagi antum yang mungkin sejenis, ya, pertanyaannya tentunya dengarkan terus acara ini, ya, di setiap hari Selasa pukul 13 waktu Indonesia bagian barat, dan insyaallah juga ada siaran ulangnya. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, masih di pesan singkat yang juga sudah banyak masuk di meja siar pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum Ustadz, dari Eko Masuri di Mediu. Sering kita mendengar hadis ini sesuai dengan persyaratan Bukhari. Apa maksudnya Ustadz, dan apa syarat-syarat Bukhari itu? Silakan. Terjadi memang perselisihan para ulama mengenai apa maksud daripada sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Namun, ya, Allahu a'lam, bahwa yang dimaksud dengan syarat Bukhari adalah artinya hadis itu diriwayatkan oleh sanad atau perawi-perawi yang ada dalam syarat tersebut adalah perawi-perawi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya muhtajjan bih, dan dijadikan hujah, bukan dalam rangka mutaba'ah, ataupun mutaba'ah itu artinya menguatkan. Ya. Sesuai tentunya dengan tata cara yang beliau bawakan di dalam sahihnya. Ya. Dan tentunya ini juga harus kita mengetahui dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang perawi-perawi Bukhari itu sendiri. Ya. Maka dari itu, ya, kalau kita melihat sanad, kemudian kita periksa sanad itu adalah rantai perawi yang menyampaikan pada matan itu sabda, perkataan. Oh, haddatsana fulan, si fulan, kita lihat dia termasuk
perawi Bukhari bukan dalam sahihnya. Ternyata ia dimasukkan oleh para ulama dalam wa'ada. Haddatsana fulan juga iya. Haddatsana fulan iya. Ya, dan tata cara penyampaian juga sama. Dan nah, ini biasanya dikatakan, oh ini berarti ya karena perawi-perawinya ini adalah rijalnya rijal sahih. Ya, seringkali disebut dengan syarat, oh sesuai dengan syarat Bukhari. Ya. Kalau ternyata dikeluh dipakai oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, maka pada waktu itu dikatakan sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Tapi kalau misalnya si perawi ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya tapi sebatas untuk mutaba'ah saja, biasanya makrun atau dibarengi dengan perawi lain, maka tidak kita katakan secara nyata bahwa si fulan ini adalah sesuai dengan syarat Bukhari misalnya. Ya. Nah, seperti ini. Contoh lagi misalnya Husaim meriwayatkan, Husaim adalah perawi Bukhari. Imam Az-Zuhri juga perawi Bukhari. Tapi periwayatan Husaim dari Az-Zuhri itu tidak dipakai oleh Bukhari karena adanya sedikit perbincangan dari para ulama. Makanya di sini kepiawaian atau kemampuan kita untuk menilai apa namanya seseorang itu di atas syarat Bukhari atau tidak ini yaitu dari seringnya kita mempelajari tentang bagaimana Imam Bukhari membawakan perawi-perawinya di dalam sahihnya tersebut. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, kembali kita akan terima dan kita akan angkat telepon yang sudah hadir di kesempatan siang menjelang sore ini. Ada Uhti Lina di Depok. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak kebetulan baca ada dua dalil berbeda mengenai tasahud awal. Yang pertama, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, bacaan tasahud awal dan tasahud akhir itu sama, tidak ada perbedaannya. Dan yang saya maksudkan dan tasahud di sini adalah bacaan tasahud dan salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasahud yang tidak dibaca salawat tidaklah mencukupi. Nah, terus yang kedua itu ada di Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila duduk di dua rakaat pertama seakan-akan beliau di atas batu membara. Hadis riwayat Ahmad dan Ashab As-Sunan. Nah, terus Imam At-Tirmizi berkata, hendaknya orang yang sholat tidak memanjangkan duduknya pada tasyahud pertama dan tidak menambah bacaan apapun setelah tasyahud. Maksudnya bacaan tasyahud pertama cukup hingga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak perlu menambah dan bacaan selawat atas nabi dan seterusnya. Jadi yang sahih yang mana Ustaz? Baik. Pertanyaan itu aja. Baik. Jazakumullah khairan. Wa iyyaki. Ya, silakan Ustaz. Ya, jumhur ulama menjama' antara dua periwayatan itu dengan mengatakan bahwa membaca selawat tirtahiyat awal itu hukumnya sunnah. Maka riwayat yang mengatakan disebutkan salawat dalam tahiyat awal di bawah itu sebagai sebuah keutamaan, maka dianjurkan. Adapun riwayat Ibnu Mas'ud ya di bawah kepada bahwasannya yang wajib adalah sampai kepada tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika la asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun salawat ya untuk di tahiyat pertama tersebut hukumnya sunnah dan ini pendapat jumhur. Wallahu a'lam. Ya baik, ikhwatul iman rahimakumullah, kembali kita akan beralih kepada pesan singkat yang masuk setelah tadi kita secara bergantian ya untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan dari antum karena memang antum juga sangat antusias sekali dalam bertanya via telepon, akan tapi juga pesan singkat yang masuk sangat banyak pada kesempatan siang hari ini. Ustadz, bagaimana cara menggabungkan hadis dalam Sahih Bukhari yang mana satu hadis mengatakan Rasulullah selalu mengangkat tangan ketika takbir dan yang lain menafikannya? Silakan Ustadz. Diulangi. Bagaimana cara menggabungkan hadis dalam Sahih Bukhari yang mana satu hadis mengatakan Rasulullah selalu mengangkat tangan ketika takbir dan yang lain menafikannya? Silakan Ustadz. Saya belum menemukan hadis dalam riwayat Bukhari dengan lafaz seperti itu ya, bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan di setiap kali takbir. Karena ya yang saya ketahui dan saya ingat
bahwa Rasulullah mengangkat tangan di setiap kali takbir itu tidak dikeluarkan oleh Bukhari di dalam sahihnya, akan tetapi dikeluarkan oleh Tabrani dan Hakim, seingat saya begitu ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, demikian pun Muslim, adalah riwayat Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah SAW mengangkat tangan di empat tempat. Iya. Yang pertama yaitu ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika ruku. Iya. Yang ketiga ketika bangkit dari ruku. Dan yang keempat yaitu ketika bangkit dari dua rakaat. Iya. Itu yang saya ingat, yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, yang mengenai mengangkat tangan ketika takbir. Naam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, masih di pesan singkat yang kita akan bacakan. Benarkah di kitab silsilah hadis sahih dan dhaif Syekh Al-Albani, ulama ijma dengan penilaian beliau, juga kitab ini mencakup semua bidang? Mohon jawabannya Ustaz, silakan. Ini tidak benar. Iya. Tidak banyak hadis-hadis yang ada di dalam silsilah hadis sahihah. Hadis-hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ternyata dinilai dhaif oleh ulama lain. Demikian pula hadis yang dianggap dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ternyata dinilai sahih oleh ulama lain. Ya, ini biasa terjadi, tapi itu jumlahnya tidak banyak. Ya, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Ya, karena hadis yang diperselisihkan oleh para ulama yang betul-betul ulama ya, bukan orang-orang yang mengaku-ngaku ahli hadis tapi ternyata jauh dari keilmuan. Ya, itu Masya Allah yang diperselisihkan apakah hadisnya sahih atau dhaif ini sangat sedikit dibandingkan dengan ya, hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Sebuah contoh misalnya, Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis menggerak-gerakkan tangan, sementara Syekh Mukbil mengatakan hadisnya syadz. Contoh lain misalnya, Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis, ya subhanallah saya lupa ya, mengenai sholat dua rakaat dengan siwak sama dengan 70 rakaat. Ya, sholat. Syekh Al-Albani berkata hadis ini dhaif. Namun sebagian ulama mengatakan hasan. Ya. Walau majara banyak ya perkara-perkara yang seperti ini, tentunya kewajiban kita adalah melihat hujah-hujah yang dikemukakan oleh masing-masing daripada ulama hadis itu. Ya, maka dari itu ya, kita tentunya kalau kita merasa bingung, cukup kita fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, kembali kita akan beralih kepada line telepon yang masuk pada kesempatan siang menjelang sore ini. Sudah masuk di line telepon kita Ibu Ella di Cikampek. Silakan Ibu Ella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, seringkali mendengar al-imam atau al-hafiz. Siapa yang disebut al-imam itu atau al-hafiz? Dan apakah ketika sholat setelah sholat sunat ba'diyah atau qobliyah selalu membaca kuliah dan kuhu setelah fatihah, apakah itu menyalahi sunnah Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustaz, silakan. Al-imam itu dimutlakan oleh para ulama kepada ulama yang telah sampai kepada derajat mujtahid mutlak dan banyak diikuti pendapatnya oleh para ulama setelahnya, atau bisa dikatakan mempunyai banyak pengikut. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang kemudian masing-masing menjadi madhab. Ya, makanya kata imam itu sering kali dimutlakannya, dan memang dimutlakannya untuk para ulama yang telah sampai kepada derajat mujtahid mutlak dan banyak pengikutnya. Sedangkan al-hafidh dahulu di zaman dahulu itu dimutlakan atau diperuntukkan
ya bagi ulama yang telah hafal hadis 100.000 sanad, hadis dengan sanadnya. Tidak seperti di zaman sekarang, ya di zaman sekarang itu cuma hafal Quran saja sudah dianggap al-hafid. Di zaman dahulu al-hafid itu adalah khusus buat mereka yang bukan hanya hafal Al-Quran, tapi mereka juga hafal ya ratusan apa 100.000 hadis lebih ya dengan sanad-sanadnya. Maka pada waktu dia digelari dengan al-hafid. Ya. Adapun di zaman sekarang saya kira tidak ada yang bisa digelari al-hafid sebagaimana halnya di zaman dahulu. Di zaman sekarang banyak yang digelari al-hafid itu hanya sebatas ya dia hafal Quran saja. Nah, untuk pertanyaan yang keduanya Ustaz, membaca surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun di setiap sholat begitu? Tentu ya. Untuk merutinkan suatu surat, hendak-hendaknya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW saja. Ya, tidak bisa dikiaskan karena masalah ibadah itu tidak berlaku padanya kias. Sementara ya, biasanya Rasulullah membaca Qul Huwallahu Qul Ya Ayyuhal Kafirun di rakaat pertama dan Qul Huwallahu Ahad itu di qobliyah salat subuh dan ba'diyah salat maghrib. Adapun yang qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, tidak kita pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW merutinkan seperti itu. Maka kita mengikatkan diri dengan dalil itu lebih baik dan lebih selamat. Ya. Naam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Telah masuk kembali di line telepon kita Bapak Andi di Bekasi. Silakan Bapak Andi. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz. Saya kan masih awam ya, masih baru mengenal tapi ini bagaimana kalau hadis yang berselisih dengan Rasulullah, contohnya jika didengarkan Al-Quran maka kita mendengarkan. Kemudian hadis ada yang mengatakan jika kita apa membaca salat membaca Al-Fatihah tidak sah kalau tidak dibaca. Ini kan menyelisih ya. Yang mana yang lebih? Iya. Memang terjadi ikhtilaf syadid ya, cukup berat perselisihan tentang masalah ini karena masing-masing mempunyai dalil-dalil dan hujah yang sama-sama kuat. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Demikian pula hadis bahwa Rasulullah SAW pernah membaca, kemudian sebagian sahabat membaca, lalu Rasulullah melarang mereka membaca apa-apa kecuali Al-Fatihah. Dan hadisnya sahih diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya. Iya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini umum karena man min al-fadhil umum. Yaitu mencakup siapa imam maupun makmum, tidak ada bedanya kecuali dengan dalil. Sementara mereka yang mengatakan di waktu jahar, pendapat yang kedua adalah kalau jahar imam mengeraskan diam, kalau imam sir maka baca. Mereka berdalil Allah berfirman wa idza quri al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, apabila dibacakan Al-Qur'an maka ya dengarkan dan baca apa dan diamlah. Allah menyuruh untuk diam juga berdasarkan suatu riwayat wa idza qara'a fa ansitu, apabila imam membaca maka diamlah. Ya. Sehingga kemudian mereka yang berpendapat tidak disyariatkan membaca Al-Fatihah, ia mengatakan bahwa apa namanya setelah ayat itu turun dengan kesepakatan ulama mengenai bacaan Al-Quran di belakang imam. Namun Imam Syafi'i memandang bahwa ayat itu umum, sedangkan hadis ini khusus, sehingga keumuman ayat itu dikhususkan. Sementara mereka yang mengatakan tidak, itu sudah dimansukh oleh ayat tersebut. Ya, karena sudah dimansukh berdasarkan suatu riwayat fantahan nas an al-qira'ah, orang-orang pun berhenti dari membaca di belakang imam. Ya, sementara jawab oleh Imam Syafi'i bahwa itu mursal dari perkataan Zuhri. Sementara sebagian lagi mengatakan tidak, itu diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dan demikian, ya, yang jelas yang saya pandang rajih adalah lebih baik diam. Ya, di belakang imam. Ya, karena
ayatnya jelas dan hadisnya juga, dan apa namanya tempatnya ya, kalau bagi mereka yang mengatakan bahwasanya wajib membaca Al-Fatihah, tempatnya di mana ya, tidak dijelaskan ya mengenai hal perihal tempatnya itu, apakah bareng dengan imam ataukah setelah imam atau bagaimana. Ini ya yang jelas, namun dalam masalah ini kita tidak saling mengingkari, kita saling menghormati ya, apalagi untuk menilai itu bahwa sebuah perkara yang bid'ah, karena tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian ya, karena masalah ini sifatnya ijtihadi, maka kewajiban kita adalah mengamalkan yang menurut kita rajih. Adapun yang ya lawan kita tidak kita sesatkan, karena ini masalah yang sifatnya ijtihadi. Nah ya, ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan masuki pertanyaan terakhir dari SMS pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Pertanyaan datang dari Ummu Ina di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar enggak Ustaz, Syekh Abdul Qadir Jailani itu sunni tasawuf? Bagaimana menilainya dengan ilmu hadis kebenarannya? Ini subhat besar bagi anak Ustaz katanya. Silakan Ustaz. Dalam masalah akidah, Syekh Abdul Qadir Jailani salafiyul aqidah, ahlu sunnati wal jamaah di atas akidah sahabah. Jelas sekali sebagaimana yang beliau tulis dalam beberapa kitab beliau, di antaranya Al-Ghunyah. Beliau bukan Asy'ari ya. Bahkan akidah Asy'ariyah ditolaknya oleh Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau dalam kitab Al-Ghunyah yang menetapkan bahwasannya Allah bersemayam di atas arsy. Beliau mengatakan tidak boleh dikatakan Allah berada di mana-mana ya, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Asy'ari di zaman ini. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani ya, akidahnya akidah salafiyah sahihah, bukan akidah Asy'ariyah ya. Adapun dalam sebagian ibadah memang beliau terpengaruh ya oleh tasawuf, akan tetapi itu ijtihad beliau di dalam hal ini. Ya, semoga Allah merahmati dan mengampuni beliau. Beliau sudah berijtihad dan Rasulullah mengatakan ya bahwa orang yang sudah berijtihad dan memang dia ahlinya untuk berijtihad, kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dia mendapat 1 pahala. Yang jelas Syekh Abdul Qadir adalah min a'immati ahli sunnati wal jamaah, dan hendaknya mereka orang-orang Asy'ari memahami bahwa beliau bukan di atas akidah Asy'ariyah. Ya, silakan dibaca buku-buku beliau dalam kitab ya Al-Ghunyah dan beberapa kitab lainnya. Allahu a'lam, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.